mampukah Todak mempertahankan takhta mereka dan menjadi juara MPL MY untuk kali ketiga? Sementara, mampukah RSG MY dan Team SMG meningkatkan jumlah piala MPL MY mereka kepada dua? Atau adakah akan ada juara baru untuk musim 10? Dan pasukan manakah yang akan mewakili Malaysia di M4? Inilah musim baru kita, musim ke-10. Ini Gaya Kita.